200 tahun durhaka kepada Allah. Zina, mabuk, maksiat, riba. Ternyata di zaman Nabi Musa ada seorang pemabuk. Mabuk judi, pokoknya segala macam, umurnya 200 tahun. Tiap hari main judi. Satu lagi, Ska. Apa namanya? Ternyata orang kuat hafal juga. Allah 200 tahun durhaka kepada Allah. Zina, mabuk, maksiat, riba, semuanya. Ibunya meninggal karena dia. Bapaknya meninggal karena pikir malu. Saudarinya semua meninggal karena malu, karena perbuatan anak muda ini. 200 tahun umur umat Nabi Musa panjang-panjang. Akhirnya apa? Si maksiat ini meninggal dunia. Mati. Mati kalau bahasa apa ini? Mati. 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 Lupa kemarin punya orang bilang mati. Mati. Mata. Setelah mati, ya Allah, satu kampung romok, satu kampung Pak Haji tidak mau memandikan mayatnya, tidak mau menyolatkan mayat, tidak mau gali kuburnya. Mayatnya dibuang di tempat sampah. Saya mau tanya orang kota, ada orang kota tidak pernah sholat di masjid, tidak pernah puasa, mabuk, judi, curi ayam, bajingan, kira-kira mati buang di tempat sampah atau dimandikan? Disolatkan tidak? Benar. Padahal tidak pernah sholat Jumat, tidak pernah masuk masjid. Setelah mati dibawa ke masjid kah? Bawa. Ini dibuang di tempat sampah. Bayangkan, saking orang marah sama dia, dibuang di tempat sampah. Mayat 2 hari 2 malam di tempat sampah. Wahai orang-orang kota yang memperingati Maulid Nabi malam ini, Allah Subhanahu wa taala panggil Jibril. Jibril panggil Musa, suruh menghadap aku di lembah Tursinai. Musa ke lembah Tursinai. Musa, ya Allah, aku datang. Musa, saya ya Allah, ambil mayat itu. Kata Musa, itu mayatnya bajingan ya Allah. Durhaka, ambil. Kata Allah, mandikan, kafankan dia, tabur dengan kapur barus yang paling harum, sholatkan, kuburkan, jangan diwakilkan, kau sendiri yang ambil alih. Kata Musa, ini orang bajingan ya Allah, kuburkan. Nanti setelah kubur, baru kau menghadap aku depan kusirin. Musa mandi dengan tangannya, hebat ini. Orang durhaka dimandikan oleh Nabi Musa. Kain kafannya Nabi Musa yang bungkus. Sholat yang angkat ke kubur Nabi Musa. Selesai dikuburkan, Nabi Musa hadap. Ya Allah, ada apa dengan anak muda ini? Allah berfirman, hai Musa, yang mereka buang di tempat sampah itu, yang aku suruh kau ambil itu mayat, dialah tamu aku di surga yang seluas langit. Allah, bajingan masuk surga. 200 tahun durhaka masuk surga. Nabi Musa tanya, ya Allah, apa kelebihannya orang ini? Eh Musa, itu umatmu. Terus, kalau dia pulang mabuk, dia pulang maksiat, dia selalu buka kitab Taurat. Setiap dia membuka kitab Taurat, dia menemukan nama Muhammad ini. Nih. Dia menemukan nama ini dalam kitab Taurat. Dia mencium dengan bibirnya yang bau alkohol.
di Maulid. Cari ini rugi. Cari juara satu rugi. Cari syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 200 tahun bajingan. Masuk surga hanya mencium nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab Taurat.